Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sinina tama-tama lebih kengkaderan dan isi salam lebih kengkader alhamdulillah. Syukur tandingangka mapuji lor sisi arjana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa bapa masih nani akan masih na. Angka seki hadir ni waktu si mata kata pada sapa iru guru nopong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat nani mapa salama. Assalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah lanjutan pengajian tafsir kita pada malam hari ini kita masih membahas surah Ali Imran ayat 131 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adzabin 'alim. Shadaqallahu al-'adzim. Bapak Ibu yang saya muliakan, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar atau kafir kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi-nabi tanpa dasar yang benar, wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia, fabashshirhum bi adzabin alim, beritakan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang saya muliakan, qala Abul Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin kana an-nasu min bani Israil ja'ahum an-nabiyyuna yad'uhum ila Allah ta'ala faqatuluhum. Bahwa Abul Abbas mengatakan sesungguhnya bani Israil Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka para nabi-nabi yada'unahum ilallahi, para nabi-nabi ini mengajak mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqtuluhum, lalu mereka membunuh para nabi-nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah, bahwa sejumlah nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah 124.000. Jadi 124.000 nabi nautusu pengalataan. Yang kedua, 315 rasul yang diutus di muka bumi.
Jadi megangi Nabi yang utus upang Allah Ta'ala ni suruh Bapak Ibu yang semuliakan. Karena ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Bahwa Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul diberikan wahyu di samping untuk dirinya dan untuk umatnya. Maka dari kalangan Bani Israel, banyak nabi-nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata mereka faqtuluhum, kebanyakan mereka dibunuh oleh kaumnya. Bapak Ibu yang semuliakan, yang kalau kita dalam Al-Quran yang diterangkan termasuk nabi yang dibunuh oleh kaumnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam, dikejar oleh kaumnya lalu dibunuh. Begitu juga Nabi Yahya alaihissalam, dan ternyata masih banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya karena kaumnya durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalat Banu Israel salasatu arba'ina nabiyan min awalin hari fi sa'atin wahidah. Jadi Bani Israel itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya di awal hari dia membunuh sebanyak 43 nabi, dan digambarkan oleh Rasulullah bagaimana kejamnya Bani Israel membunuh para nabi-nabi mereka. Jadi 43 nabi dibunuh di awal hari. Fi sa'atin wahidah, dalam waktu yang bersamaan. Faqama mi'atu rajulun wa isna'asyar rajul min ibadati Bani Israel fa'amaru bil ma'ruf. Lalu ada 112 orang dari umat Bani Israel, dari para ahli ibadah pada Bani Israel, fa'amaru bil ma'rufi, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Faqatalu jami'an fi akhirin nahar, begitu kejamnya Bapak Ibu yang semuliakan. Mereka membunuh semua di akhirin nahar, di penghujung hari, di sore hari. Jadi Nabi menggambarkan bagaimana Bani Israel membunuh 43 dalam waktu yang bersamaan di pagi hari, dan membunuh sekitar ya 112 orang-orang yang memerintahkan kepada kebenaran itu di akhirin nahar, di penghujung hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian pada hadis selanjutnya, ya ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, ada seorang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW ketika baginda berada di atas mimbar. Faqala man khairun nasi ya Rasulullah. Orang ini bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, man khairun nasi ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Qala Rasulullah mengatakan, amarahum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Orang yang terbaik di antara mereka, di antara manusia, adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah kita sekarang di akhir zaman ini, Pak Bu. Jarang orang ingin memerintahkan kebenaran lalu mencegah kemungkaran. Contohnya,
Ketika kita melihat kemungkaran di mana-mana kita lihat, biasanya kita lebih baik diam tanpa memberikan nasihat kepada mereka. Bapak ibu yang saya muliakan, padahal Allah menjanjikan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang amarahum bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Kemudian yang kedua, wa'adkahumullahu wa ausiluhumur rahim. Orang yang terbaik di antara kalian setelah amarahum bil ma'rufi adalah orang yang bertakwa dan menyambung silaturahmi. Bapak ibu yang sebelahkan, berbeda dengan orang munafik, kata Rasulullah, orang munafik itu al-munafiquna wal-munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ternyata orang munafik, Bapak ibu yang sebelahkan, kata Rasulullah, adalah mereka ya saling antara satu dengan yang lainnya memerintahkan kemungkaran dan mencegah hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Bapak ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Saya kira hadis ini sangat masyhur, bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka obalah dengan tangannya. Ketika dijelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan mengubah dengan tangan di sini adalah orang-orang yang punya kekuasaan, para pemerintah yang berwajib, yang mampu merubah kemungkaran ini. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu pabilisani, dengan lisan nasihat kita, Bapak Ibu yang sebelahkan, saya kira kita bisa semua memberikan nasihat. Kalau kita melihat kemungkaran, bukan saja memberikan nasihat di mimbar-mimbar, tapi di mana-mana pun, di jalan atau di pasar atau di mana kita berada, maka kita akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kalaupun itu kita tidak bisa, fabi qalbi, dengan hati kita, dalam arti kita mendoakan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu agar kembali kepada jalan yang terpetunjuk. Kata Rasulullah, wa dzalika adaful iman. Cara yang ketiga ini yaitu ala du'afa, yang dilakukan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak mampu memberikan nasihat, dalam arti adalah awamun nas, dari kalangan masyarakat biasa. Bapak ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 33 daripada surah Al-Imran, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara ilal ladzina utu nasiban. Ayat ini, Bapak Ibu yang semuliakan, diawali dengan al-aliful istifham, alif yang mengandung makna bertanya. Nah, kadang rekuta pandritai ya kupuang Allah Ta'ala makuta na pak bu de na perlu dijawab, karena itu sudah benar, sudah jelas. Yang perlu kita, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita dan beritikad bahwa itu adalah benar. Nah, kadang puang Allah Ta'ala alam tara ilal lazina utunasiban minal kitabi, tidak kau perhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian daripada kitab-kitab Allah, artinya ahlul kitab,
yang telah diturunkan ya kitab kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan Ibnu Abbas mengatakan hazihil ayatu nazalat bisababi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baital madarisi ala jama'ati minal yahudi. Jadi kanan-kanan Nabi Tanasan Ibnu Abbas, dia masuk kepada sebuah lembaga pendidikan orang-orang Yahudi, Baitul Madaris, di mana di situ anak-anak diajarkan tentang Taurat, di mana di situ anak-anak diajarkan tentang kitab-kitab yang telah diturunkan. Pada ahum ilallah, Rasulullah mengatakan, ya berimanlah kepada Allah. Faqala lahum Nu'aym bin Amru. Nu'aym bin Amru waktu itu masih dalam kategori orang Yahudi. Wal Haris bin Zaid, ala ayyi dinin anta ya Muhammad? Agama apa sih membawa iku Muhammad? Agama apa yang kau bawa? Kalau kau mengatakan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agama apa sih membawa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ala millati Ibrahim. Nah karena kita agama saya yang bawa adalah melanjutkan agama yang pernah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim. Bapak ibu yang sebelahkan. Faqala orang Yahudi ini mengatakan fa inna Ibrahim kana Yahudian. Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Ah, makanya di ayat lain dijawab Bapak Ibu yang saya muliakan, maka na Ibrahimu Yahudian ya wala Nasranian, walakin kana hanifan muslimah. Agama Ibrahim itu adalah bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, akan tetapi ya agama hanifan, hanif. Yang dimaksud dengan hanif di sini adalah agama yang lurus, musliman, yang menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengatakan Ibrahim itu agama Yahudi, beragama Yahudi? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, agama Bani Israel itu lahir dari Nabi Ishak. Ishak berasal daripada Ibrahim, anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakublah dikatakan Israel. Israel itu artinya hamba yang taat. Bani Israel adalah anak cucu Nabi Yakub. Makanya dia mengatakan Ibrahim itu adalah agama Yahudi. Maka dibantah dalam Al-Qur'an, maka na Ibrahim Yahudian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim juga itu bukan orang musyrik. Bapak ibu yang sebelahkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahalimu ila taurati fahiya bainana wa bainakum. Kembalilah kepada kitab Taurat. Artinya Nabi Rasulullah mengatakan kalau kau betul-betul kembali kepada kitab Taurat, maka sesungguhnya di dalam kitab Taurat itu ada bisyarat, ada berita tentang kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, kalau mereka lari daripada kitab Taurat, tentu mereka mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya baik dalam Ibrahim waktu dia sudah membangun Ka'bah, menaikkan hastanya, ya Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina. Ya Rabb, kata Ibrahim dengan Ismail, utuslah nabi yang telah Engkau janjikan kepada kami yang membaca ayat-ayat-Mu. Yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu Bapak Ibu yang sembelakan. Dalam kitab Taurat Allah memberi nama Muhammad Rasulullah dalam kitab Taurat sampai itu kal mutawakkil lafazan wala ghaliza,
Beri nama rasul yang akhir zaman nanti namanya Al-Mutawakkil. La fazzan wala galiza, dia tidak keras dan dia tidak bengis. Itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang semuanya. Begitu juga dalam kitab Injil. Kata Nabi Isa, saya timim ba'di ismu Ahmad fattabi'uhu. Akan datang seorang nabi di akhir zaman namanya Ahmad, maka ikutilah dia. Jadi baik doanya Ibrahim ataukah namanya Al-Mutawakkil dalam kitab Taurat ataukah namanya Ahmad dalam Injil, itu juga yang dimaksud dalam Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul. Dalam Al-Qur'an dinamakan Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, yudauna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Bahwa mereka diajak kembali kepada kitab Allah untuk memberi hukum-hukum di antara mereka. Makanya dalam hadis dikatakan, man da'ahu husmahu ila hakim min hukamil muslimina falam yajid fahuwa zalim. Kata Rasulullah, barang siapa yang diajak oleh musuhnya untuk berhukum kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukamul muslimina, orang-orang muslim, lalu dia tidak mau, kata Rasulullah, fahuwa zalim, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kata-kata summa, saya kira sering saya jelaskan bahwa kata-kata summa itu memberikan interval waktu agak lama. Berbeda ketika waw dengan pa, itu interval waktunya dekat. Tapi ketika Allah mempergunakan summa, maka interval waktunya itu agak lama. Yatawalla fariqum minhum, lalu mereka berpaling dari ajaran yang benar, yang sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kenapa orang-orang ahlul kitab ya berpaling daripada ajaran yang telah diberikan oleh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata memang ada pemahamannya yang keliru, Bapak Ibu yang semuliakan. Zalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Meskipun kita dimasukkan ke neraka, itu tidak akan lama kita disiksa dalam neraka. Ternyata pemahaman inilah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keliru bagi mereka. Makanya jangan pernah kita masuk ke neraka meskipun ayam hanya beberapa hari. Karena satu hari dalam perhitungan Allah dalam surah Al-Hajj, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kita di neraka bandingannya di dunia 1000 tahun. Jadi kalau dikatakan ayam ukurannya beberapa hari, kalau 3 hari bandingannya itu 3000 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, tidak ada orang di dunia ini berumur umat Muhammad ya 1000 tahun, paling-paling 100 tahun paling lama. Jadi ayaman ma'dudat, meskipun pemahaman mereka hanya disentuh api neraka hanya beberapa hari, tapi pada hakikatnya beberapa hari itu aina yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu satu hari di neraka bandingannya 1000 tahun. Bapak Ibu yang sebelahkan, di dunia bagaimana lamanya kita di neraka. Wa garrahum fi dinihim ma kanu yattarun. Mereka tertipu, Bapak Ibu yang semuliakan, dalam agamanya karena mereka ya membikin-bikin. Artinya
karena mereka yang membikin-bikin bukan berhukum apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalaulah mereka menghukum apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka berada kepada jalan yang terpetunjuk. Tetapi wa garrahum fi dinihim makanu yattarun, mereka tertipu pada agamanya karena mereka yang membikin-bikin memahami agamanya dengan pemahaman yang salah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa mereka berpandangan bahwa mereka tidak disentuh api neraka melainkan hanya beberapa hari? Ternyata dalam surah Al-Ma'idah pemahaman mereka sudah jelas keliru. Dia mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Disinilah kekeliruan mereka. Ukunimun rusalana Pak Ibu. Sebab dia memahami kami ini adalah anak-anak Allah. Dan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam neraka apapun yang kita lakukan. Ternyata Bani Israil ini itu Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam arti orang-orang Yahudi atau Sionis, dari dulu dia selalu membangkang dari ajaran yang sesungguhnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, fakaifa iza jama'nahum yawmin la raiba fih. Setelah Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kalau pemahamanmu tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari, itu adalah pemahaman yang keliru. Bagaimana seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, iza jama'nahum liyaumin la raiba fi, ketika kita dikumpulkan di mana hari itu tidak ada keraguan. Yaitu yang dimaksud dengan dikumpulkan di pada mahsyar, Bapak Ibu yang sebelah kan. Saya kira orang-orang beriman, orang-orang muslim mengimani bahwa akan datang suatu masa jama'nahum, manusia ini akan dikumpulkan yang namanya di pada mahsyar, Bapak Ibu yang sebelah kan. Kata Allah, bagaimana mereka ketika dikumpulkan nanti pada hari la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu piyaumil mahsyar, di pada mahsyar, wa ufiyat kullu nafsim ma kasabat, maka semua orang, semua manusia diberikan ganjaran perbuatannya, dibalas ganjaran perbuatannya, wa ufiyat kullu nafsim ma kasabat, digagah tahu di neleng kita amalana, Bapak Ibu yang semulakan, sekecil apapun yang kita lakukan. Paman ya'mal misqala sarratin khaira yara, paman ya'mal misqala sarratin syarra yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kita wa'upiyat, akan diberikan balasan, Bapak Ibu yang semulakan. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, wa'upiyat, pasti kita akan diberikan nanti pada hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuzlamun, hari itu tidak ada orang yang dizalimi. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya orang-orang kafir, Bapak Ibu yang semuliakan, ketika melihat seluruh makhluk diadili, diadili seluruh makhluk, jangankan manusia, binatang pun diadili. Coba kalau binatang diadili, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika dia sudah diadili, kata Allah, sirut turang, kamu kembali menjadi tanah, bukan kau yang akan menanggung apa yang kau lakukan. Inilah yang dilihat oleh orang kafir. Ketika dia melihat para binatang diadili, lalu setelah itu bukan dia yang menanggung kesalahannya, lalu sirut turab kembali menjadi tanah, kata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya Rab, jadikan kami juga menjadi tanah, jangan kami disiksa, jangan kami menanggung beban apa yang pernah kami lakukan di dunia.
Karena hari itu kata Allah, wa hum la yuzlamun, tidak ada makhluk yang dizalimi. Bapak Ibu yang semulia, akan diberikan seluruh ganjaran sesuai dengan amal perbuatannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, maka pada saat itu kita akan menanggung di hari la raiba fihi, hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang semulia, kan masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba beramal saleh. Bapak Ibu yang semulia, kan apa yang telah dianjurkan oleh para nabi, oleh ajaran-ajaran, terutama ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, mari kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam sehingga kita bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya ketika kita berada di hari tidak ada keraguan di dalamnya, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar di hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berjalan kepada jalan yang terpetunjuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, sambil menanti waktu masuknya salat Isya, Kongka Melo Makutana, olehnya itu kami beri kesempatan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena masih ada waktu sekitar 15 atau 17 menit. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan tadi Rasulullah 124.000 nabi yang diutus, 315 rasul, itu semuanya musliman, hanifan musliman. Bapak Ibu yang saya muliakan, maksudnya apa? Kenapa dikatakan hanifan musliman? Bahwa mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW itu hanya satu ajaran inti pokok, yaitu inti pokok ajaran li'ilai kalimatullah, yaitu dengan meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah. Inilah inti ajaran Bapak Ibu yang saya muliakan. Adapun berbicara tentang syariat, tentang hukum, itu sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing para nabi. Contoh, ketika zamannya Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, perkawinannya itu perkawinan silam bersaudara. Karena anaknya Nabi Adam dengan Hawa itu lahir selalu kembar. Ya, ketika Hawa melahirkan selalu kembar, laki-laki, perempuan. Anak keduanya lagi laki-laki, perempuan. Inilah dikawin silam. Nah, kalau sekarang ajaran Muhammad perkawinan bersaudara itu sudah tidak bisa berlaku. Karena kenapa? Umat manusia sudah banyak. Waktu Nabi Adam umat manusia sedikit, makanya dia dikasih kawin bersaudara, tapi perkawinannya adalah silam. Makanya kalau ada orang sekarang kawin bersaudara, jangankan bersaudara Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, kalau ada orang kawin anurena nak kawingi anak-anak pada ronena, aja na maka pada ronena anak-anak pada ronena, itu sudah tidak sesuai dengan ajaran kita, syariat kita. Jadi berbicara tentang akidah, satu kesatuan, ini namanya musliman. Ya, berbicara tentang syariat berbeda-beda. Yang kedua, syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara tentang hukum-hukum yang paling keras pada syariatnya Nabi Musa. Contohnya, kalau syariatnya Nabi Musa umatnya kena najis besar, kalau kulitnya misalnya dijilat anjing, nanti dikategorikan bersih kalau kulitnya ini dibuka lalu dibuang.
Tapi ajaran Rasulullah Muhammad SAW, ajaran as-sam'a, penuh dengan kasih sayang, tidak perlu dibuka kulit, cukup dicuci 7 kali. Bapak Ibu yang semuliakan. Ya. Nah, inilah saya maksud bahwa mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, semuanya itu musliman. Kalau dalam bahasa kita, beragama Islam meskipun syariat yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Bapak Ibu yang semuliakan. Kemudian yang kedua, saya kira orang-orang yang ada di Palestina yang syahid itu didoakan atau tidak didoakan, mudah-mudahan insya Allah menjadi syahid karena janji baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang semuliakan, memang menyakitkan kelihatannya para penduduk Palestina Gaza ketika dia dibantai oleh orang-orang Yahudi, tapi sesungguhnya mereka syahid. Bapak Ibu yang semuliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu yang semuliakan. Ya, ini tadi ada kaitannya dengan syariat yang lalu. Makanya bagi ajaran Rasulullah, ajaran kita Pak Bu, ada syariat yang tidak dinasa. Syariat yang tidak dinasa itu bisa kita lakukan. Contohnya, syariatnya Nabi Daud, puasa hari ini, besok tidak, lusa puasa lagi, besok tidak, saling. Itu syariat itu tidak dihapus dan menjadi sunat kalau kita mau lakukan. Syariat yang kedua, syariatnya umatnya Musa. Orang-orang Yahudi ketika datang di Madinah, Rasulullah mendapati mereka berpuasa 10 Muharram. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu berpuasa 10 Muharram? Dia mengatakan, 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur. Maka Rasulullah mengatakan, karena saya yang berhak berpuasa pada hari ini demi untuk memperingati keselamatan saudara saya Musa. Maka puasa 10 Muharram menjadi juga sunat bagi kita. Nah, ajaran yang tidak disinggung dalam ajaran Rasulullah, dalam arti dinasa, itu tidak bisa kita lakukan. Ajaran yang tidak disinggung, kata Rasulullah, Anda boleh mendengarkan, tapi tidak boleh membenarkan. Dengarkan saja beritanya. Makanya dalam kitab-kitab tafsir itu Pak Bu, banyak cerita-cerita Israelia. Hal seperti itu, kata Rasulullah, dengarkan saja, jangan Anda percaya dan jangan juga Anda dustakan. Ketahuilah bahwa itu adalah berita Israelia. Kecuali ya, ajaran yang tidak dinasa dan menjadi wajib. Seperti apa? Seperti haji, Bapak Ibu yang semuliakan. Ibadah haji itu adalah ajaran yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia wukuf di Arafah, dia mabit di Musdalifah, dia melontar di Merakabat. Dan ini menjadi syariat yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, Bapak Ibu yang sebelahkan. Bahwa inilah yang dikatakan bahwa kalau ada ajaran yang dulu dinasa, tidak boleh kita lakukan. Ada ajaran dulu tidak dinasa, dalam arti ada beritanya, kata Rasulullah, Anda boleh dengarkan, tapi tidak boleh membenarkan. Ada ajaran dulu yang dianjurkan oleh Nabi dilakukan, disunatkan, silahkan lakukan. Seperti itu tadi contoh-contoh. Ada ajaran yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu, seperti ibadah haji, ya, dilanjutkan oleh baginda Rasul, silahkan lakukan. Bapak Ibu yang sebelahkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan dalam kitab Bidayatu wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, bahwa membuktikan orang-orang dulu itu melakukan perjalanan haji Pak Bu, Iskandar Zulkarnain yang pernah menguasai antara timur dengan barat. Iskandar Zulkarnain yang pernah menguasai antara timur dengan barat,
dia pernah melakukan haji. Dalam perjalanan hajinya dijemput oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini membuktikan bahwa ajaran haji itu dari dulu sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu yang sebelah kan. Siapa yang tidak kenal dengan Iskandar Zulkarnain? Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, Bapak Ibu yang sebelah kan, beliau adalah penguasa muda yang mampu menguasai antara timur dengan barat. Ternyata dia melakukan perjalanan haji pada zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah membuktikan bahwa ajaran-ajaran yang dulu bisa kita lestarikan sepanjang ada dalilnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang sebelahkan. Sekira seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbernya dari mana ini hadis 124 Nabi yang diutus 124.000 dengan 315 itu sumbernya dari riwayatnya Ibnu Mardawiyah, salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Kalau Anda bisa cek ya untuk kebenarannya, coba cari di Google, mungkin ada itu dari riwayat Ibnu Mardawiyah yang salah seorang periwayat hadis. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita melakukan kesalahan? Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana kaitannya orang yang taubat sementara Allah mengatakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan diberikan ganjarannya. Bagaimana kaitannya ketika kita sudah taubat? Apakah masih diazab dengan kelakuan yang pernah kita lakukan? Bapak Ibu yang saya muliakan, taubat itu artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat itu bisa bermakna penghapusan dosa. Artinya apa? Nanti pada hari kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita melakukan keburukan lalu kita taubat, itu tetap diperlihatkan. Cuma persoalannya ketika kita diperlihatkan lalu kita sudah taubat, dikatakan ini dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, tapi karena Anda taubat maka tidak jadi disiksakan kesalahan yang kita lakukan. Jadi ketika kita taubat memang diperlihatkan, tapi tidak menjadi siksa bagi kita. Dene calangi yero jamaah-jamaah ta Bapak Ibu yang sebelahkan. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan. Misalnya banyak kebaikan kita lakukan, lalu kita di akhir hayat kita melakukan kemusyrikan. Melakukan kemusyrikan, tidak sempat taubat. Itu diperlihatkan. Diperlihatkan kebaikan kita, Bapak Ibu yang semuliakan, tetapi kebaikan itu diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung. Hanya diperlihatkan tapi kita tidak menikmati, Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya orang-orang yang memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad habita a'maluhum, maka diruntuhkan seluruh amal kebaikannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang semuliakan, kita senantiasa dianjurkan taubat dan istighfar setiap hari. Kata Rasulullah, saya itu istighfar inilah astaghfiranna sab'ina marrah, 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan di riwayat lain dikatakan 100 kali. Kenapa? Karena tidak tahu kita kapan kita meninggal. Bapak Ibu yang semuliakan, ketika kita sudah istighfar dan taubat, mudah-mudahan seluruh amal yang pernah kita lakukan, kesalahan kita memang diperlihatkan tapi tidak disiksakan nanti pada hari kemudian. Nah, itulah Bapak Ibu yang semuliakan, makanya Nabi selalu menganjurkan kita istighfar, taubat, istighfar, taubat. Tempat istighfar yang terbaik dalam Al-Qur'an dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Ketika datang waktu sahur, peralihan malam ke siang,
atau dalam bahasa lain dikatakan sulusum minal laili. Ya, sepertiga terakhir malam, disitulah tempat istighfar dan taubat yang terbaik. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Bapak Ibu yang semuliakan, karena waktu setelah masuk, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita senantiasa berjalan pada jalan yang terpetunjuk yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Allahumma fiqhil aqwamit tariq, Allahu yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.